Cek 1-2 tes. Oke sobat, kembali bertemu dengan saya di channel Dunia Game EFC. Oke, di live streaming hari ini kita lanjutkan guys ya. Kemarin kita sudah melakukan exchange dan gacha dari beberapa permata merah yang aku miliki ya guys ya. Tapi ternyata belum wangi guys. Oke, di hari ini kita akan lakukan hal yang sama. Kemudian kita selesaikan tantangan yang ada di pekan kedua ini ya guys ya. Sebelumnya jangan lupa di klik tombol like nya ya guys ya. Kemudian di subscribe, baru di share ke teman-teman kalian guys ya. Semoga di channel ini bisa menghibur kalian sambil ngabuburit ya guys ya. Sambil ngabuburit menunggu berbuka puasa ya guys ya. Oke, sebelumnya aman ya guys ya, suaraku aman ya guys ya. Oke, sebenarnya bagi teman-teman yang sudah bergabung di ligaku, silakan kalian upgrade terus squad kalian. Nanti kita lanjutkan di turnamen yang baru ya guys ya. Tapi bagi yang belum bergabung, silakan masih ada waktu kesempatan ya guys ya. Oh ya, ini ada yang bertanya kapan turnamen lagi guys ya. Nah di sini kita bisa ngobrol ya guys ya, bisa ngobrol, bisa berbagi lagi. Oke. Ini ada teman-teman yang menanyakan kapan lagi untuk turnamen, tunggu saja. Nah, kita menyesuaikan ya, dari beberapa pertandingan itu ada yang tidak mengikuti sama sekali, jadi aku agak kecewa sih tidak bisa ikut nge-upgrade, tapi nggak apa-apa, tingkat kita sudah naik kok. Oke. Sebelumnya kalian sudahkah menyelesaikan mode tantangan untuk pekan ini, guys? Untuk akhir pekan kedua ini. Kalau sudah, kalian dapat apa? Tulis di kolom komentar, guys ya. Oke, teman-teman yang mau di review boleh langsung saja dicek ininya, langsung saja di kolom komentar ditulis ya guys ya. Oke, sebelumnya sebentar ya guys ya, sebentar baru persiapan guys, persiapan. Sebentar guys, sebentar. Oke, langsung saja ya guys ya, kita coba selesaikan beberapa event dan ini ya apa namanya tantangan yang ada di sini guys ya. Kita coba dulu. Oke, untuk tantangan kalian sudah sampai mana guys? Oke, kita satu persatu, di sini ada beberapa event ya, memang banyak sekali eventnya. Nanti kita coba gacha dari situ, kemudian bisa kita dapat pemain siapa saja guys ya. Kita coba di sini dulu guys. Oke, permata lumayan untuk menambah permata ya guys ya. Ini ada berapa ini? 10 20 38 5 6 7 8 9 10. Oke, cukup. Saya rasa cukup. Kita coba selesaikan ya di event ini, kita coba selesaikan dulu. Kita ngabuburit sambil nunggu ya. Nunggu berbuka puasa ya guys ya. Sambil menunggu berbuka puasa guys. Langsung saja guys.
Oke, hampir. Aduh, ketinggian. Oke, selesai. Kita lanjutkan dulu, guys. Oke, kita claim. Oh, lumayan dapat 2000. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu ya, guys. Kita lanjut dulu. Baik, teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung. Silakan tulis salam hangat kalian ya, salam hangat kalian di sini, guys ya. Kita coba. Hari ini kalian sudah gacha dapat apa saja, guys? Hari ini kalian gacha sudah dapat apa saja? Gigi enggak yang kalian dapatkan gitu. Oke, selesai. Kita coba selesaikan event dulu ya, guys ya. Event, kemudian kita baru nanti ke mode tantangan nih, guys. Habis ini kita ke mode tantangan. Bagi teman-teman yang mau di review boleh langsung saja tulis di kolom chat, gratis, guys ya, gratis. Gratis. Tapi bagi teman-teman yang mau mendonasikan bisa. Aku ingin uang donasi ini aku gunakan untuk bisa beralih ke game PC ya, guys ya. Game PC. Karena bisa menjadi game PC, guys. Kita selesaikan event-event yang ada di akhir pekan kedua. Ini masih menyelesaikan di heroes, guys. Boleh Andika, langsung saja tulis di kolom chat ya, nanti akunnya apa aku cari. Tapi kalau mau lebih cepat akunku di add aja, guys. Ngabuburit nih, guys, sebentar lagi udah mau lebaran kita, guys. Oke, FC Barcelona siap, Andika. Nanti aku review ya, santai-santai. Andika, hari ini tantangan sudah selesai belum? Dapat apa? Aku lagi ngembangin soal nih, sama cek sejarah atau sejarah satu lawan satu, siap. Wah, nampaknya baru habis menang nih. Belum aku mainin. Kenapa? Oh, dapat Vera, mantap juga ya. Aku kemarin nggak wangi, guys. Aku kemarin nggak wangi banget kan, jadi apa ya? Kurang menarik sih, yang jelas sih, ya, kurang menarik. Tahu deh hari ini aku dapat siapa ya. Oh, hari ini gajian ya, guys ya. Hari ini gajian di rival divisi kita, gajian nanti malam jam 10. Main lambat kita ya, jual aja langsung kalau bisa. Aku tadi dapat pemain 4 juta langsung aku jual, guys. Claudio Marchisio. Ini aku dapat Fabio Cannavaro.
Tapi kurang ini sih, kurang aku suka juga sih. Tapi aku pakai karena lumayan lebih persiapan daripada Alaba. Emang kalau tinggi memang kalah sih apa Cannavaro ya. Sementara aja sih, sementara aja. Sebelum aku belum punya uang tuh beli Blank ataupun Kimmich. Aku belum. Oke, yang mau di review boleh deh dibagi ke teman-teman kamu Andika, biar hari ini biar rame, makin rame nih channel. Ya, kita review gratis kok. Aku sambil menunggu aku menyelesaikan event dulu ya. Aku menyelesaikan event untuk hari ini sebelum berakhir event pahlawan ya. Aman, siap. FC Barcelona ya, FC Barcelona. Oh ya, saran dan masukan boleh dong teman-teman, langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Langsung saja tulis di kolom komentar. Kemudian hari ini nanti kita coba gacha ya, dari apa yang aku miliki ya. Kita coba gacha, kita coba exchange apa yang aku miliki. Nanti setelah itu baru deh kita apa have fun ya, sambil menunggu berbuka puasa. Tadi sebenarnya aku buat postingan kawan, aku buat postingan, aku tanya kira-kira hari ini mau live jam berapa. Aduh, kenapa lambat sekali, antara sore atau malam biasa. Tapi rata-rata sampai jam 3 aku tunggu, mintanya malam, sore. Jadi aku mulai deh sore ini. Jadi malam nanti enggak ya guys ya. Mungkin aku buat konten aja ketika rival divisi aku dapat apa gitu ya. Kita exchange rival divisi gitu ya. Berharapnya sih wangi ya. Berharapnya wangi di akhir pekan ini aku wangi. Akhir pekan yang kemarin aku dapat Fabio Cannavaro. Enggak tahu itu termasuk wangi gak sih. Legend. Lumayan ya, lumayan juga yang penting dapat 4 juta itu bisa dijual. Waalaikumsalam Bang Yu. Selamat datang di live hari ini. Bang Yu, hari ini udah selesai meter tantangan belum? Dapat apa ya? Eish, sudah makan. Makan apa? Makan apa dulu? Yuk, kapan main game horornya bang? Udah gak sabar banget kah? Mungkin selain Sabtu Minggu ya. Selain Sabtu Minggu gimana kawan? Kita kan Sabtu Minggu udah ada event setiap ada event ini ya, FC Mobile ya. Jadi kan aku mau memanfaatkan itu ya. Mungkin setelah selain hari Sabtu Minggu mungkin gimana?
Mungkin nanti hari Senin atau hari Selasa gitu ya guys ya. Besok gimana kawan? Besok. Aku belum install soalnya. Jadinya yang mana mau pilih? Yang mana aku belum ngasih jawaban. Game horror. Shrufot biar SD si MD itu manis. Ya Shrufot fotnya coba ya nanti ya, aku buatkan fotnya. Tapi aku nyari backgroundnya dulu guys. Coba deh kalau kamu punya gambaran gamenya boleh dikirim ke aku ya lewat WA ya. Oh ya teman-teman yang mau gabung ke WA moderator siap. Ija belum gabung kayaknya nih. Oke, kita sudah selesai. Kemudian kita klaim dulu. Andika masih ada nih, ini Andika. Yuk, versi PC apa Android? Ini masih versi Android aku guys. Masih Android kawan, belum bisa PC. Belum bisa PC. Aku review dulu ya, review salah satu akun dulu ya. Namanya FC Barcelona guys. Wah ini namanya lagi pada online ya. Ini Bang Andika ya, akunnya ya Bang Andika. Kenapa? Kok ya udah. Kenapa? Z menrobuka Allah Subhanahu wa taala. Oke, wow, udah keren ya. Ini udah masuk serang versusnya, udah masuk legendaris 2 guys, keren. Juara FC, mantap. Kita lihat dari riwayatnya. Oke. Enggak apa-apa. Mantap guys. Dembele sudah. Oh, mantap. Valencia. Masih pemula udah kayak gini gacornya timu. Enggak apa-apa. Merendah. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Ya, bagus, mantap. Enggak apa-apa guys. Aku malah sulit banget ini. Belum bisa upgrade lagi aku. Grimaldo the Leg. Kiminja sama the Leg. Keren enggak? Diduetkan ini. Frimpong. Aku Frimpong malah aku jual guys. Keren. 149. Wah ini udah gila ini. Gila. Mantap. Oke. Lumayan delay, jangan maju-maju. Oh ya oke. Berarti yang maju Kiminjenya ya. Atau Kiminje yang di belakang juga sama itu sama. Oh ya, biar dia ya, 89 cuman ya tenaganya. Oke, kita sudah selesai tadi di event. Mantap sih. Kemudian kita sudah di champion. Jalan menuju final champion berapa ya? Kita lihat. Berarti nanti Andika gajiannya banyak nih hari ini. Iya, 98 betul. Aku main dulu ya guys ya.
Berarti gajianmu banyak hari ini. Malam ini gajianmu banyak. Oh, habis sudah, guys. Tiketku habis. Centurion, kita lihat Centurion, guys. Kita Centurion, Centurion. Nah, di sini aku mau claim dulu. Mau coba cepat-cepat dapat Ziko sih. Itu legendaris 2 dengan juara FC 3, guys. Wah, gajiannya banyak tuh. Nanti gacha-gacha enggak, Bang? Bang Andi kan nanti mau gacha-gacha enggak? Oh iya, tantangan belum. Aku ini baru mau main. Ini mau nyesain ini dulu. Bang Pins. Bang Pins dapat apa, Bang Pins? Habis ini aku mau main tantangan. Bang Pins dapat apa? Main sekali atau dua kali? Lumayan, guys, ya, kalau kalian bisa upgrade rival divisi itu setiap 28 hari sekali itu kalian gajian, guys, dari hasil usaha kalian, kerja keras kalian. Aku lagi berusaha untuk upgrade pemain dulu, guys. Dari kemarin cuma dapat ya nggak wangi memang ya. Jangan-jangan aku juga nggak wangi nih hari ini. Nggak tahu nih, FC Mobile lagi nggak suka sama akunku apa ya? Atau nggak suka dengan akunku? Saya wanginya tuh jarang ya. Aku dapat siapa ya? Cannavaro, aku dapat Cannavaro. Theo Hernandez, Fabio Cannavaro, Bellingham. الان الكرة مع ديمبلي. يا مجنون كيف تمر عدى فيها فيها فرصة للتسجيل لديمبلي والكرة في المرمى هدف يعزز تقدمه. Wangi gak ya? Apa mungkin karena mainnya sore? Mainnya siang, harusnya mainnya malam. Biar wangi, kan pada streamer-streamer main tuh. Kecuali yang main sih. Ruthman Dibli. Kura عند Ishaq. يحاول ان يتقدم في نصف ملعب الفريق الاخر لكن كره لا تحقق المطلوب وهجمه بتضيع تدخل ممتاز الكره وبالتالي تتحول الكره الى رمي التماس. Aku lagi nabung buat beli Kiminji, lagi beli beli back. بعد تدخل الفريق الاخر المساحه امامه في هذه اللحظات كانت فرصه ذهبيه للتسجيل لكن فيها رايه. Aku mau beli CB, guys. Aku mau beli CB. Oke, selesai. Kita lanjut dulu, guys, ya. Kita lanjut dulu. Makasih, Bang, sudah mau berteman dengan aku. Oh, selalu, guys. Mau nggak milih teman, ya? Bang Justin udah mulai debut di series Kirizu Osaka. Keren. Tapi masih maksudnya di menit 85. Jadinya pindah ke Liga Jepang ya? Adit Bayu, Minjay apa apa Bang belinya? Aku belum beli. Ini baru nabung. Justin Hubner itu kan dari Liga Inggris tuh. Dia milih Liga Jepang ya. Kenapa ya kira-kira? Katanya kalau dari ini karena jam bermainnya di Wolves itu belum dapat. Hai Bang Alan, halo. Aku belum jadi beli CB, aku masih nabung dulu. Aku cuma 1 jutaan ini, guys. Berharapnya sih bisa dapat pemain top sih.
Iya, oh iya, kurang jam ya. Kurang jam terbang main di klubnya ya di Wolves. Maksudnya mau beli Minje versi apa? Oh. Bagusnya Minje versi apa ya, guys? Untuk diduetkan dengan Lucio atau Blank ya. Atau Blank. It's just next time, do. Betul, betul. Tenang banget. Kapan ya main ya? Padahal di Wolves usia 21 kapten lah ya. Makanya itu. Dia memilih liga liga top ya, bahasa liga utamanya Jepang ya. Osaka itu kan liga utamanya Jepang. Indonesia lawan ini kapan ya? Indonesia timnas Indonesia main kapan ya? Ada yang tahu nggak? Kalau mau awal tweet dulu aja, mau yang bagusan dikit Winter World Cup. Oh, oke. Okay. Harga berapaan bang? Harga berapaan? Aku belum lihat nih. Kalau misalnya ininya berapa ya? Lucio itu duetnya bagus sama siapa? Lucio itu Blank atau Kiminji? Bintang murah kayaknya Kim 92. Oh iya kak. Oke okay. Sudah selesai. Klaim dulu aja ya. Kita klaim dulu. Mantap. Oke okay. Kita bisa beli yang ini lagi guys. Kita beli lagi aja ya. Kita mau kejar Zico. Zico dulu guys. Wow siapa ini? Rival Itali, CDM, Torino, Ricky. Lanjut. Kita pindah aja ya, kita pindah aja, kita beli ini, kita tukar yang merah. Bukan, bukan Zico, ini kan Zico CM ya? Salah aku, guys. Mau yang aku ini yang CM, guys. Salah. Makasih sudah diingatkan. CM maksudku CM. Astagfirullah. Kenapa aku gagal? Terima kasih ya guys sudah diingatkan. Aduh. Zico enggak jangan jadi CAM. Gagal. Sorry. Mana ada dua kan? Iya, aku nggak ngelihat, guys. Aduh, ceroboh. Iya, ya udah dua kali nih, aduh. Ternyata di sini ST, guys. Aku nggak lihat, pikirku itu cuman CM. Ya, udahlah, nggak apa-apa. Rugi dong, nggak apa-apa deh, dikit. Rugi dikit, nggak apa-apa. Sedih rasanya. Sudah berjuang ya, berjuang sampai dua kali gagal, guys. Ya kita coba main di sini dulu ya. Kemarin tembus semifinal tur RR Kun, mantap. Dari 64 peserta, keren. Mang boleh review gak? Boleh dong. Full parmi, boleh review banget. Saya ingat tetap murah 8 jutaan kayaknya. Aku uangnya cuma 4 juta guys, 4 jutaan cuman. Bang boleh review? Boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Atau add akunku ya di Liga Fans apa Squad Dunia Game. Cuman kan aku WA aja soalnya baterai lowbat. Aduh. Sayang banget ya. Kenapa pilih Van Nistelrooy, guys? Oh mungkin kebutuhannya beda-beda. Rifunku aku murid Alex. Oke siap. Apa latih? War Liga udah start kah? Belum.
belum puasa start lagi. Lumayan kita udah masuk 39.000, peringkat 39.000-an. Halo Bang Alan, aku sudah jawab salammu. Halo Bang, apa lobet? Ntar lagi kita mulai war lagi ya, war liga lagi. Liga kita upgrade lagi nih guys. Buat tunggu Lam Centurion. Kenapa enggak makan lele aja, guys? Gigi enggak sih sama Frimpong bagus mana? Lam sama Frimpong. Lam, Philip Lam ya, sama Makalele kan, kalau salah sama Makalele ya. Aduh, aku rugi guys ini. Kupikir sudah menukarkan dua kali untuk Zito, ternyata dia posisinya ST, padahal yang aku cari CM. Nggak, makan ayam aja sekalian. Ini harus sama, white. Oh gitu, emang mode tantangan gue dapat Captain 92. Dasar bisa gak Anderson Talisca over 94. Kalau bisa milih, milih yang bagus ya. Makanya tapi udah punya Gattuso posisi. Oh mantap, udah punya Gattuso. Aku sih kalau bisa dapat Lam juga sih, tapi gak tahu deh. Lihat dulu, lihat besok. Kita lihat sama-sama kira-kira GG yang mana. Harus fokus Bang, minum aqua dulu, itu ada CM. Iya, betul. Aduh. Pikirku sama semua, guys. Cuma beda-beda. Ya udah deh. Rugi dikit enggak apa-apa deh. Ya hitung-hitung ini ya, hitung-hitung apa namanya? Sedekah ya. RB sama LB udah ada Hernandez sama Cancelo Utoti, jadi bingung nggak mau. Aku belum. LB ku sudah ada Theo. RB ku masih Wan Bissaka. Aku nunggu kalau ada Walker sih bagus sih. Ini apa dapat Liplam juga nggak apa-apa sih. Frimpong kok Cancelo? Oh Frimpong. Aku Frimpong 92 guys. Tapi aku jual tadi. Apa ketemu semifinal dari 64% masih dikatakan pemula? Oh tidak. Aku malas ambil Zico. CM. Efek puasa. Iya kayaknya efek puasa ya. Tapi enggak deh. Jujur aku enggak tahu, serius. Ya tahu kalau ada CM. Pikirku CM semua gitu. Ternyata CM, CAM, ST ya. Aku butuh CM sih sebenarnya. Aduh, tapi ya udahlah. Itu gak bisa dikembaliin ya. Centurion ku hilang guys. Sedih rasanya. Tapi ya sudahlah. Oke, kita sudah. Bisakah kita menukarkan ini guys? Kita coba ya. 50. Oke, kita coba. Gak bisa dikembaliin bang. Aku diketawain. Oke, lagi. Kita lagi dulu aja. Oke, 100.000 masih lama eventnya saya ingatku. Oh ya betul. Iya orang masih. Coba nanti tak cek, saya aku bantu cek ya. Kita mulai lagi. 2 mingguan. Lumayan 14. Off dulu bang, mau mandi dulu. Ah, aku sudah mandi guys. Wow, kita lompat 6. Mantap. Kita dapat siapa? Siap bang. Siap murid Alex, nanti aku review. Lumayan dapat permata merah buat gacha 500. Nanti habis mandi langsung ke sini ya Bang Benja. Tunggu di sini. Kita lihat dunia paralel dulu guys. Kita lihat dunia paralel utama ya. Philip Lam ini
11 April guys, tersedia 11 April. Berarti habis lebaran. Bisa dipilih 11 April. Sebelas April silakan kalian bisa milih antara Makalele atau Philip Lam. Oke, okay, itu guys ya. Oke, okay, sebelum masuk ke mode tantangan aku review dulu punya yang murid Alex. Murid Alex sudah berteman belum ya? Biar lebih cepat aku nyarinya. Kayak yang tadi itu dia sudah berteman jadi cepat nyarinya. Oke, permata merah nambah lagi nih guys. Sudah 2000, lumayan. Murid Alex belum kayaknya. Overall rating 95. Hai Kunal, hai Kunal. Belum, ah ini, oh iya belum. Kita lihat profil saat, oh dia nggak main rival divisi ya guys ya, nggak main rival divisi kamu. Hai Kunal, hai, aku sudah jawab salammu. Jan Oblak, Lucio, Kimin J Ungu, Fambrota, The Brand Gulit, aduh, gulit aja deh, gulit itu di upgrade deh. Ada Mascherano nggak di upgrade deh. Kimin J juga di latih. Oh ini kita lihat duet ini, aku pengen duet Kimin J sama ini Lucio. Tukang tabraknya Lucio player. Okay. What's your name? What's your akun? Name akun. Akun name. Hai Kunal, search player and send request. Cari pemain dan kirim request. Pemain apa? Minta pertemanan bang, boleh. Player, admin turnamen liga lagi bang, siap. Nanti aku up. Oh, ini ya, aku mulai ya. Nanti menjelang akhir stream aku mulai deh. Iya betul Bang Jarot, lagi review akun, boleh yang mau di review atau teman-teman yang mau langsung add boleh deh langsung di sini ya. Fred, akunku Fred. Yang itu yang 42 atau misalnya susah cari di ligaku boleh. Ketik aja Forja XF atau XXKYV boleh, nanti langsung masuk saja ke liganya, nanti add aku di add ya. Oke, gitu ya bang murid Alex. My name is player. Oke, player. Player, is this your akun? Is it your akun? 93. No. Player, 2-1. Review akunku, EA Ori, siap. What is your overall? Kunal si overall and logo 93. Kunal, aku izin join liga kamu boleh enggak bang? Boleh. WDYM 2-1. Nah itu dibantu ya. Kira-kira nama akunnya apa ya, nanti boleh aku review deh. Aku review yang punya ini dulu ya Bang Jarot ya Ori. Kita lihat akunnya Bang Ori. Second one. Sorry namanya salah. Apa nama akunnya tadi?
Kita lihat ya, kita lihat dulu. Oh, yang AMT siap. Nanti aku review. Ini ya, ini punyanya Bang Jarot ya, Bang Jarot. Wow, kobelnya udah ungu, guys. Iya, tadi salah ketik aja. Walker. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu ya. Bisa punya Walker aku. Bertahan sama menyerangnya seimbang, guys. Hernandez, Theo Hernandez. Bahasa, is bahasa, is bahasa. I'm from Indonesia, I'm from Indonesia. Where do you from? Where do you from? Kunal, where do you from? Kita lihat atribut ya, atribut. Wow, India. Welcome to my channel, welcome to my channel, guys. Welcome to my channel. Hello, Kunal. Nice to meet you, nice to meet you. 87, oke. Gundogan, oke. No problem. Oke, udah aku nih udah. Udah GG sih, tinggal dilatih aja deh. Tinggal dilatih aja deh. No. Oke, tinggal di latihan aja, Bang. Ini udah keren sih. Mbappe-nya udah Evo ungu. Oke, enggak masalah deh. Bang Jared, gua mau nanya. I'm from Rajasthan. Oke. Oh, Rajasthan. Nice to meet you, Gunal. Where are you? Let's see. Kunal ya, Kunal, Kunal. Review Kunal akun. Halo Bang. Boleh review gak? Boleh banget, boleh banget. Ini lagi nge-review aku sebelum masuk ke mode tantangan ya, guys ya. Player AMT tadi ya. Andika ya, bener ya Andika ya. This is your akun. This is your akun, Kunal. This is your akun. Yes or no? From India, guys. Kita punya teman baru namanya Kunal ya. No. Oh. No. Bang Jarum, kalau corner Van Dijk maju enggak? Majulah. Back dia maju. Aku namanya Garuda Merah, siap. Andika ini mana ini aku? My name is player. Player awalnya logo. Kita cari dulu ya guys ya, player. Your akun Kunal? Is your akun? No. Or yes? Sebentar ya kawan ya, kita coba. Ini ada teman kita baru dari India, guys. Dan namanya Kunal ya. Kunal from Rajasthan. Rajasthan ya, India, guys. Salam kenal. Senang ya bisa ketemu dengan pemain India ya, player India ya. No. Write your akun in komentar ya, guys. Komentar, guys. Write your akun. Or you add me in my league ya. You add me in my league. This is name my league. Squad Dunia Game. You can add Fred. You can add Fred. Nah, you can add Fred. Next to I'm review. Aku,
ini akun pertama aku ya Bang Sunda, terus Siti pakai titik ke gini kayak gini. Review Kadhafi siap. Nanti aku review setelah punyanya ini ya. King Siu dulu ya, Garuda Merah, setelah itu masuk ke Kadhafi. Sambil menunggu respon dari teman kita yang dari India guys ya. Kita review dulu teman kita dulu, Garuda Merah. Garuda Merah yang mana ini Bang? Bang King Siu. Garuda Merah Bang. Mana ini, ada banyak Garuda Merah. Yang 96 ini FC Mobil. Logo di Toti. Oh ini ya. Ini akunnya, betul? Ini akun pertama Bang Sunda. Siti pakai di tengah, mantap. Oke, ini benar ya. GG guys. Tinggal vidiknya nih di Evo, dinaikin lagi Evo-nya Bang, vidik. Henry udah Evo merah 120 GG sih. Oke, kalau udah masuk di atas biru Bang, kalau bisa pemain di atas biru semua. Ungu itu pun kalau bisa di upgrade lagi, dinaikin lagi aja Bang. Bang siapa tadi? Sabar ya Kadhafi, betul sabar Kadhafi. King Siu itu ya, nanti di upgrade lagi Bang King. Kunal tadi mana Kunal? Kunal, hai Kunal, hai Kunal. Kita dapat teman baru les dari India, tapi ya kita belajar bahasa Inggris juga jadinya di sini guys ya. Oke, nggak apa-apa, no problem, no problem. Gila King Siu, nah, itu sabar karena satu-satu itu CR7 beli apa dapat Bang, ditanyain tuh CR7 ini nggak tahu kemana. Aku nggak ngerti ya Bang Adit, bener nggak sih aku tadi kan suruh nyari player, aku cari player, ternyata nggak ada yang overall 93. Apa dia mungkin lupa sama play name ini ya, akunnya, nama akunnya. Wah ini keren sih udah Ronaldo. Beli kayaknya ya Bang. Bang King beli kah ini akunnya? Akunnya Ronaldo beli. Lanjut ke KDF ya, KDF. Wow. Server. Jangan-jangan beda server. Enggak, bisa jadi dia datang ke sini memang searching-searching aja kan, guys. Beli pas Evo 0 harga 67 juta. Wow. Evo 0. Harganya juga nggak tahu kemana dia. Jangan-jangan beda server. Ya tadi pas nyari player dia bilang yang kedua. Gua kira yang bawah ternyata yang bukan. Bingung gua sama orang. Gak apa-apa ya, apa ya istilahnya ya, kita kan terbuka ya, kita terbuka untuk siapa aja yang mau bergabung ya, bahkan dari kita nggak menutup kemungkinan dari luar negeri. Jadi memang bahasa itu menjadi poin penting ketika kita bisa stream ya, walaupun aku juga di sini masih belajar. Tadi kan aku juga nyari, pikirku dia tahu gitu maksudku, mungkin kan dari bahasa aku nggak cocok juga, mungkin dia asing, gak pernah dengar juga dari bahasa yang kita pakai sehari-hari, jelas. Makanya dia mungkin agak bingung juga mungkin ya. Oke Kadhafi, ini kalau aku boleh saran ya Kadhafi ya, kalau kamu punya maskerano banyak, oke gak masalah kalau pakai ini. Kalau gak masalah pakai ini, gak masalah. Tapi kalau ini akun kamu gak punya apa ya, pemain yang emblemnya sama, kemudian apa namanya, maskeranonya nggak banyak, mungkin mending beli ya, kemudian ini dijual kemudian beli gitu.
dibeli, kemudian beli ke Evo yang di atas biru atau merah. Itu di saranku. Tapi kalau mau pakai ini nggak masalah, Bang. Kalau mau pakai ini nggak masalah, Gaddafi. Cuman sering-sering dilatih sama cari-cari maskerano yang banyak. Aku dulu punya Shafi ini, guys, tapi aku jual. Ya, gitu ya mungkin ya Gaddafi ya. Oke ya. Maaf ya. Ini hanya saranku aja, pendapat sih, pendapat. Oke. Kunal. I'm review your akun. 1, 2, 3 mudit ya. Oke. Go to your akun, my friend. Itu ya Gaddafi ya. Mungkin saranku itu, kalau mau pakai tetap squad itu, silakan cari evo, maskeran yang banyak ya. Kita mau review akun salah satu teman kita yang dari India, guys. Kunal, this is your akun, Kunal. Yes, this is your akun. Itu sebut Matsa. Aku gak nyebut. This is your akun, Kunal. Yes or no? Sabar ya kawan-kawan ya, nanti kita coba review temen-temen deh gantian. Oh ya, jangan lupa tombol like ya. Klik like and subscribe my channel and you share to your friend. Oke. Okay? Aditya. Bang Adit, thank you Bang Adit. Ya, moderator in moderator in my stream the day ya. Yeah. Akun ke-1 akun juga mau di review. Boleh Jarot, langsung saja tulis dah, enggak masalah deh. Nanti kalau memang kesulitan main FC dari nonton Rekredi itu, Bang, si Kunal. Oh, gitu. Wow. Bisa sampai sini ya? Iya, bisa sampai sini loh. Keren loh. Dari nonton RK Ready bisa sampai channel ini, guys. Kan keren. Keren gak sih? Karena belum ada konfirmasi dari yang punya akun, jadi aku next dulu ya. Bang Jarod, jadi mau di review gak sebelum aku main ke tantangan nih? Aku mau main ke tantangan, kita lihat hasilnya gacha hari ini, kita kira dapat apa. Kita tunggu kedatangan dari Kunal lagi ya. This is my friend, your friend ya. Kita harian dulu, kita selesai harian. Namanya Sunda Terus City. Oh yang tadi itu. Orang Indianya. Wow, tapi amazing loh. Keren loh. Dari India bisa sampai Indonesia dan itu ke channelku lagi. Namanya Sunda Terus City, pakai titik. Oh, Sunda City pakai titik di tengah. Sunda.city gitu ya mungkin ya, Bang ya. Aduh, salah. Aduh, kena lagi. Oh ya, siap. Nanti ya Sunda titik city. S-nya besar gak, Bang? Bang Jarod. Iya, Bang, kalau aku ketik namanya langsung suka gak bisa dibaca. Oh gitu. Pasti dia nyari FC Mobile Left sekarang. Betul. Enggak, tapi kan dia masuk keluar lagi gitu maksudnya. Jadi kan kita mau review jadi gak maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau di-review nih, paling tidak ya jangan hanya minta di-review ketika sudah di-review pergi gitu ya. Stay dulu di sana paling tidak 5-10 menit lah gitu. Kan dia juga punya ini ya, apa istilahnya, mereka yang mau nge-review akunmu itu juga pasti punya apa istilahnya, reward ya buat kalian ya, bisa di-review akun kalian gitu. Kita tidak bisa banyak mengucapkan terima kasih, hanya melewat chat, tapi ya paling tidak stay dulu nonton, nikmatin gitu. Oke. Okay. Oh, S-nya besar, tambah titik, kemudian tambah city. Siap. Habis ini ya, Bang ya. Hormatil bidam.
Jangan lupa tombol like ya. Ini aku tadi itu sebelum live nyoba live lewat apa namanya short ya, video live short ya, tapi kok nggak jadi guys. Semuanya aku agak lambat nih tadi hari ini. Kalau bisa jadi jam 3 ternyata baru jam 3 lebih. Ini kayaknya banyak deh teman-teman yang sudah bergabung, tapi kok like tuh baru 5 ya. Ayo dong tombol like-nya. Oke bang, santai. Aku lagi nunggu mang. Nunggu siapa tadi? Ini aku manggilnya Parmi atau gimana nih? Aku lugu Lokam live, aku mau bilang terima kasih sama dia. Betul, ya paling tidak terima kasih sudah di review, kemudian paling tidak stay di sana sampai 5-10 menit lah gitu. Iya bang, terima kasih yang sudah. Nggak, maksudnya teman-teman yang belum like, yuk di like dulu yuk, biar banyak nih like-nya. Oh ya, nanti malam jangan lupa gajian. Gajian rival divisi. Yang main rival divisi, tapi ya kalau nggak main rival divisi ya nggak dapat gaji. Saran dari Mang Lokam aku udah ikutin dan ternyata enak. Masih lama jam 10. Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau di Sikunal datang lagi aku bantu translate Bang. Siap, Bang Andi, terima kasih banyak sudah bantu. Maaf ya aku belum bisa jadi moderator karena aku enggak bisa buka PC, guys. Nah, aku hanya buka lewat Android aja. Aku enggak live malam, nanti malam kan aku ada dua pilihan. Tadi kan aku pilih ya. Tapi nanti insya Allah aku kontenin deh hasil rival divisiku, hadiah di divisiku nanti aku kontenin. Nanti tonton ya. Jadi habis gajian nanti aku gacha pakai poin rival divisi, aku kontenin. Nanti update-nya di besok mungkin ya. Terus kalian nonton di video terbaruku nanti, oke? Kalau live malam itu kayaknya teman-teman pada nonton nonton juga di live stream yang lain nih. Enggak Bang Pins, maaf enggak live aku, tapi aku kontenin aja ya. Enggak apa-apa ya Bang Pins ya, nanti ditonton ya videoku ya. Ya, hanya dapat ini guys yang harian. Oke, sebelum kita masuk tantangan akhir pekan Century yang ini, kita review dulu ya akun dari salah satu teman kita, Bang Jarot tadi Sunda pakai titik ya. Ini ya bang ya, wow keren. Profil 1 lawan 1 nya gak main nih, tapi Ferran versusnya sudah masuk kelas dunia 1. Nah, oke, okay. Overall ratingnya udah 99 guys, 433 holding. Johart. Yang kemarin ada ini ya, agak mengejutkan Johart ya, datang dari Centuris. Bang, dapat dari gacha atau beli nih bang Johart? Oh sudah semua Evo ungu dan merah, GG sih. Mantap, akun pertama ya nih bang, keren. Bang Jarot dapat Johart dari mana? Kim Inje juga dari mana? Beli. Oh beli. Habis berapa poin itu? Evo ungu, habis berapa poin? Belinya di Evo 0 apa Evo nya langsung ungu? Son, Dembele, ini mungkin bisa di-upgrade lagi deh. Dembele.
Moriente sudah keren sih. Oke, udah keren Bang, tinggal kalau mau di-upgrade lagi ya ungunya jadikan ke. Oh, keren. Sore-sore push rank serangan versus. Mantap, Aditya. Iya, sampai nanti kalau bisa sampai berbuka puasa hari ini, kalau enggak. Kalau aku tadi ngejadwalinnya cuma 2 jam sih hari ini. Evo biru terus Eko Evo itu. Mantap. Oh, Rodri polos. Keren. Beli gol Totti 95 bagus gak sih? Gol siapa? Beli gol Billingham maksudnya. Keren Bang ini akunmu. Serangan versusnya di push. Apakah Kunal datang lagi? Belum datang ya Kunal ya? Belum ya. Beli gol Totti 95. Beli gol itu siapa? Beli gol. Kita masuk ke rival ya Billingham. Coba ya aku bukakan ya. Billingham ya. Aku belum tahu soalnya. Ini ya. Billingham Totti 95. Billingham Totti. Kalau aku sih keren aja sih ini ya. Atributnya udah keren juga. Dia kan trait bekerjanya ya, menyerang dan bertahannya tuh seimbang ya. Ini yang kita bisa lihat ya. Irama kerjanya tuh kan bagus ya, tinggi-tinggi semua. Jadi dia cocok untuk gelandang menyerang dan gelandang bertahan. Cuman Bang, kalau mau beli ini harganya lagi naik nih. Lagi naik banget. Lagi naik dan bahkan Evo ungu, Evo biru aja masih angka 80 74 juta, Bang. Jadi apa ya? Nunggu turun dulu aja deh, nunggu turun aja dulu. Nunggu turun harganya turun dulu. Ya. Nunggu harganya turun dulu aja Billingham ini. Rugi wak-wak-wak susah dijual itu. Yang aku nggak tahu ya masalah susah dijual atau enggaknya aku belum tahu. Cuman kalau mau beli ini harga budgetnya segitu masih Safik sih beli yang ungu buat gantiin Safik. Oh. Emang Safik kenapa, Bang? Aku nggak bisa main satu HP-nya nggak mendukung. Oh gitu. Oke, nggak masalah. Yang penting ada yang salah satu rival bisa dipush gitu aja deh. Kalau rival ini nggak bisa dipush kah? Rival apa namanya manager? Oke, kita masuk ke mode tantangan ya guys ya. Sudah kita masuk ke mode tantangan mingguan. Udah legendaris satu, oke mantap. Di upgrade terus lah pokoknya. Ada dua, paling tidak ada dua yang di push ya. Kalau nggak bisa yang satu versus satu, paling tidak yang lain masih bisa. Oh mau ratain 97 ke atas Bang, boleh deh. Boleh. Tapi mending cari yang lain deh, mending cari yang lain. Yang setidaknya lebih murah daripada itu. Billingham. Semoga oke Bang, amin. Ini aku wangi enggak ya? Saya gengsi soalnya. Aku cuma 94 loh. Kalau ngejar gengsi itu enggak selesai-selesai nanti Bang Pins. Yang penting waalaikumsalam, yang penting nyaman. Mainnya nyaman. Aku aja kemarin ini juga penyesuaiannya banyak banget. Pakai akunnya ini, pemain-pemain yang ini. Maaf Bang, dilihat-lihat gak ngaruh. Gak ngaruh. Gak apa-apa, selamat bergabung Bang Yu.
Bang Yu. Sama Bang, kayak HP ku patah-patah kalau main satu-satu. Oh gitu. Coba deh di ini di, apa ya? Bisa nggak sih kalau internet itu ganggu atau enggak, apa namanya istilahnya, sampah-sampahnya dibersihin dulu deh. Nanti saya kirimkan yang gamenya, siap. Nanti dikirimkan kemudian aku vote ya. Aku nanti rencana main game lainnya selain FC Mobile di hari hari Senin atau Selasa ya kawan. Antara dua hari itu aku nanti mau nge-live, tapi gamenya nggak FC Mobile. Jonas Hoffman. Menurut kalian gimana? Granik Xhaka. Lucio يستعيد الكرة بتاكلينج ممتاز. Jadi nanti kalau setiap hari Rabu sampai hari Sabtu Minggu, aku nanti nge-post mainnya di FC Mobile karena kan sudah ada harian ya. Kadifi Totti. Aduh gue. Kadifi Totti aku Infinite Hot 10 soalnya burik kan Bang Mamat. Enggak sih. Aku juga ini HP sudah 2 tahun ya, 3 tahun kurang lebih, 3 tahun apa 2 tahun yang lalu aku beli. Alhamdulillah masih mendukung banget sih. Dan ini juga HP Android bukan HP mahal sebenarnya, 2 jutaan lah. Mungkin bahkan lebih bagus HP kalian daripada HP itu. KDP Totti udah punya Bang, KDP Totti. Coba nanti kayaknya belum punya deh. Kapan Bang gue orangnya? Halo, halo Kader Gurun. Udah selesai mainnya. Tadi aku lihat kayaknya lagi all. Oh ya guys, tadi cerita aja ya. Tadi ada teman kita yang dari India bergabung ke live-ku. Tadi mau aku review, minta di review, cuman agak kendala di apa ya, mah bahasa mungkin ya. Jadi aku udah berusaha maksimal bahasa Inggris, dia bingung. Tapi ya dia keren sih, dari India bisa gabung ke sini keren sih. Teman-teman, mode tantangan dapat apa hari ini? Frankie De Jong. Wala ma Gavi. Hujum min Barcelona. Sudah dihapus sampahnya, keren gak berada. Ya berarti nggak tahu juga ya. Tapi kalau biasanya kalau aku sampahnya sih, jadi sampahnya FC Mobile coba deh biar nggak patah-patah, atau memori atau grafik jangan-jangan ya. Ambil yang paling rendah deh Bang. Aduh Bang Gulen. Duh, fokus. Oke, ntar aku coba. Siap, Bang Jarot. Kristensen. الشوط الاول يقترب من نهايته وكما هو واضح انهيار غريب لاصحاب الارض في مباراه اليوم حاله بائسه ظهر عليها الفريق حتى الان يجب ان يكون هناك محاوله الفرصه متاحه كريستنسن يبعدها لا بابا شكري apa yang ada dapat Odegaard 90 tukar koin dapat 2 juta man lumayan. Suka ke Bang dihapus sampah-sampahnya ancar tapi sih, tapi kadang sinyalnya merah hijau tapi pas main mode major atau... Oh iya itu berarti bisa jadi internetnya ya yang kurang stabil ya. Itu sama ketika aku ketika nge-live kemudian
nge-live kemudian satu lawan satu lawan pemain sih. Jadi agak terkendala sih dan kurang kuat, nggak stabil. Don bang, tinggal lihat aja. Oke, nanti aku lihat setelah live ya. Gimana sih pemain ini? Rafinha. ضاعت الكرة هنا. عثمان ديمبلي. بالدي. ايش. اوريو روميو. ملعوبة الى دي يونغ. مرت ساحة من عمر المباراة. Sebentar ya guys ya, fokus dulu, fokus fokus. Game Indonesia biasanya nggak bisa mabar. Barcelona. Garang, guys. Yo 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 up 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 up. Comeback, comeback, comeback. Teman-teman, kalau misalnya aku main game horror, kalian setuju nggak? Sebagai game lain selain Mobile Legend, FC Mobile ini. Keren. Lebih susah pas lawan Ipul S sama PSG. Biar pada tahu dulu biar nggak dibilangin sesat sama dia. Guys bang, kalau bisa game psikopat juga boleh. Aduh, sekalian saya kasih GP-nya boleh. Lebih susah pas lawan Ipul PSG, ya kah? Kalau game Indonesia bisa. Epic comeback guys, epic comeback. Pandai VVD ya.
mantap ya VVD itu ya. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان الأجواء هنا مثالية والطقس في منتهى الجمال بانتظار ضربة البداية في هذه المباراة هذه تحياتي محدثكم فارس عوض سأكون معكم من كابينة التعليق والطموحات عالية في هذه المواجهة مباراة تبدو بأنها ستكون مثيرة نتمنى بأن نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات قدر رائع الضغط العالي هل تستغل في هذه اللحظات انكيتيا مارتينلي مو مارتينلي ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة رمية تماس كرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب سيركي سافيتش الآن الكرة مع ديمبلي شوف المساندة ألكسندر إسحاق كرة هدف الآن ورمز غير Wah, semua ngumpul di depan, guys. Kurap tetخلص وتبعد بمبدأ الأمان. Rafael Leao. Ousmane Dembélé. Odegaard. Bukayo Saka. Arsenal يفقد الكرة الآن. Saka. انطلاقة قوية في الثلث الهجومي لم يكتب لها النجاح وتحولت الخطورة قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات في المرمى Kalau lawan PSG pemainnya enggak botak sih jarinya Van Dijk jadi rada susah ngegolin pada tahun gimana Oh ya kawan-kawan jangan lupa like-nya ditambah ya di, klik tombol like-nya ya ini baru 5 orang nih yang klik yang like Sergei Savic Gabriel Zinchenko Ousmane Dembélé Rafael Leao هذه كرة هدف تدخل بكل قوة Biar gak ini guys Biar gak ngulangin guys Gak gul guys Gak apa sih aku Oke, kita upgrade lagi, kita lawan lagi Arsenal. Ousmane Dembélé. Rice. ملعوبة الكرة إلى أوديغارد. تصل إلى ساكا. هنا مع مارتينيلي. كرة لهافرت. Ousmane Dembélé كرة عند إسحاق رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة هافيرت يا سلام حارس كان في الموعد وكان لها بالمرصاد لو باسينيا kok kayak gini ya مره اخرى الى اوديغارد ينجح في ابعاد الخطوره رايس وصلت عند اوديغارد وصلت الى ساكا ولان ساكا كم ممكن يستغلها ويسجل الكره الذهبيه ضربه مرمى رايس تغيير في الاستحواذ
المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة فرصة تقليص الفارق نار اوكي satu lagi imbang dulu kira-kira kita dapat siapa ya guys ya? Kita dapat siapa ini setelah selesai tandang ini kira-kira dapat siapa? Semoga gigi ya. Oh. عثمان ديمبلي يفقد ديمبلي الكرة لا زال الجمهور صاحب الأرض يؤمن بالحظوظ على الرغم من أن المباراة لم يتبقى فيها الكثير أجواء مجنونة نعيشها في هذه اللحظات هدف واحد يفصل بين kemarin aku dapat siapa kemarin 89 juga siapa kemarin lupa aduh sabar walan ma Martinelli Odegaard Bukayo Saka Martinelli safirat nihaya ya kalah guys menang oke lawan ini kagak bener ya kami dapat apa bang dapat ompong primpong iya apa ya lupa iya kayaknya primpong apa ya iya sih betul sih ini aku lagi ningkatin level sih. Bikum musyahidina mutaba'ina fi kulli makan. Ya sabar aja, sabar. Berat banget. Yang penting lari juga berat. Sa'kur ma'akum Faris Awad min kabinat at-ta'liq fi hadha al-liqa'. Namal bi an takun hadhihi al-muwajaha fi mustawa at-tafa'at al-kabira. Fi dhil hadhihi al-ajwa' al-hamasiyya al-muthira. Al-kull mutahammis huna li mushahadati mubarat kabira. Al-kull yatatalla' li hadhihi al-muwajaha. Atamanna bi an takun al-idara dia hadir hatta nستمتع بهذه المباراه oh nge-lag Rafael Liao هنا اعتراف ناجح لمسار الكره اكيتيا nge-lagnya berat guys غريبه اللقطه خرج بالكره بدون اي ضغوطات padahal sinyalnya lumayan loh ngelag parah ya guys wah jatuh aduh salah Tonali Sergi Safic ila Rafael Liao Havertz ayolah kawan Odegaard عثمان ديمبلي يتحرك بالكرة للأمام فرصة عن ديمبلي cuma tanya-tanya doang gampang sih main itu foto sama pancing hantu kalau mau kalah reload terus masuk ke gamenya lagi are you angry give you tanda-tanda emu lagi fokus alhamdulillah sudah dapat 291 subscriber ya ya bersyukur pelan-pelan deh semoga bisa naik terus Uthman Dembele
من الضايع المحتسب دقيقتين فقط. ولما رافائيل لياو مستحيل. Gimana enggak panik CDM-nya ST? Siapa? Face Rival kalau udah ada berapa subscribe? Subs bang. Face Reveal. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Subscriberku kah? Oke, alhamdulillah kita sudah bisa 2-3 guys. Tadi kan 1-3, sekarang tinggal ngejar 1. Satu gol lagi untuk imbang dulu ya guys. Kita 1-3. Berat bang, iya emang berat. Oke, ini tuh bagi masih berat banget. Oke, mantap. Gimana nggak panik? Nunjukin muka bang. Face reveal kalau udah berapa subscriber? Kira-kira mau berapa? 500? 1000? Tembusin 1000 dulu deh. Tembusin 1000 aku langsung face deh. Face on cam deh. Aku langsung on cam deh. Oke, good. 1000 subscriber aku langsung on cam ya. Dalam waktu setahun ini kalau aku bisa menembus 1000 subscriber, aku akan on cam guys. Kemudian nanti terjadwal liveku akan selalu terjadwal di setiap pekan. Kemarin berapa juga ya? Kemarin itu 20-an kalau nggak salah. Aku 20-an. Salah kayaknya. Kemarin aku habis jual pemain, jadi aku mendadak jadi kaya. Rafael Liao. تحرك هجومي ممكن ان يسفر عن خطوره والان خطا لمصلحه فريق الجانرز اوديغارد وكايو ساكا انكيتيا هافيرت وصلت عند اوديغارد خطيره مع هافيرت untung aja guys, untung. كاي هابرت مارتيلي ملعوبة إلى هابرت أرسنال في الهجوم لكن ضاعت الهجمة هنا وانتهت الخطورة. محاولة للوصول إلى المرمى كرة خطيرة هنا حارس المرمى لم يقبل الموقف كاملا. Pass reveal kapan bang? Pass reveal. رافائيل لياو تصدي والكرة ما زالت في الملعب. Kapan ya nanya kapan ya? Kalau udah 1000 subscriber aku face reveal deh. Ini dibantu di share biar banyak subscribernya, kemudian aku akan on cam deh guys. Kalian penasaran deh? Masih Andika masih live. Kamis besok apa? Kamis besok 1000 subscriber. Ngabuburit di rumah aja. Bareng kalian ngabuburit tuh bareng kalian. Kamis ke RTW baru. Oh oke, siap.
Kira-kira dapat siapa ya guys ya? Kira-kira dapat siapa ini guys? Kita tunggu guys ya. Harum enggak? Wangi enggak ya? Kita tunggu dulu. Baca tes, sorry bang, kau tumpuk. Cari dua cahaya terus pencet logo. Satu, dua ini yang kedua. Oke, logo. Buki. Dapat siapa? Aduh. Wangi nggak Bang Jarot ini? Aku udah dua kali terus aku cukup klik. Ada Dudu Supesimen, udah ada Selasa update besar katanya tanggal 9. Oke, Selasa besok ya. Oke, anjay 34 kemarin. Cuma 2 jutaan. Boong itu Bang, digocek lu. Weh. Ada Syuli 89, guys. Total sih ada 4 jutaan lumayan. Siapa ini yang mau yang ini siapa tadi? Undangan 1 lawan 1. Oke, terima aja dulu ya. Kita terima dulu, guys. Sedih. Ya emang. Oke, nanti di Selasa besok ya di update ya. Kita update, tunggu update-nya. Gajian malam ini Selasa update. Ayo guys, jangan lupa di like ya. Udah gak bisa. Aku akan on cam ketika sudah sampai 1000 subscriber guys. Ya. Tuh, namanya hiburan ya guys. Ini tuh namanya hiburan guys. Oke. Shopee promo. Ada notif Shopee promo. MLS. Wangi enggak ya? Wangi enggak ya? Coba kita bahas dulu. Tantanganku dapat siapa itu namanya lupa. Bruno Fernandes. Dengan overall rating 90. Emang kayaknya akunku enggak wangi banget deh. Mau solo, kalau mau solo nanti gue cariin Bang, solo game horror Bang. Apa aja deh, bebas. Apa aja deh. Bebas aja, apa aja. Boleh. Aku akan on cam ketika sudah 1000 subscriber. Baru segitu punya mau di event MLS Bang, punya aku udah mau delay di LW94. Apanya? Iya, aku jarang main di sini, guys. Iya, kamu udah sampai 94 ya. Keren sih, aku baru sampai sini. Kurang ini aja, kurang greget aja aku main di sini, enggak tahu. Review akun Kadal Gurun di Liga PKB JT Lunar. Boleh datang minta langsung di review. Siap, bocil Kadal Gurun. Aku padamu. Boleh. 1000 dulu deh. Apa 5000? 5000 subscriber aku on time. Guys. Ya kalian lihat mukaku yang seperti ini ketika live. Waduh, tangkap guys. Hasimat al-umur wa ta'at al-khutura. Hani Mukhtar. Bellingham. Uthman Dembele. Forsan Dembele. Pas
tahu, kurang greget aja aku di event MLS ini. Hani Mukhtar. استمع الى الهافين الى التشجيع شوف المعنويات كبيره بالنسبه للاعبين في ارضيه الملعب دقائق قليله تفصلهم عن النهايه الصاحب الارض والجمهور قريب من الانتصار في هذا اللقاء هذه كره هدف لا سيريس انا جيم جيم كاين ini juga ada penjoginya ya Pikirku cuma di ML doang yang ada penjoginya. Yang sampai dibayar berapa ratus ribu buat naikin rank gitu ya. Jadi di game kayak gini juga ada penjoki kan. Kaget aja sih pertama dengar ada penjoki di sini. Aku udah sampai isinya, mantap. Di sini dilarang baper ya kawan, dilarang baper. Wah di sini tuh asalkan tidak berlebihan, asalkan tidak berlebihan, jangan lakukan bully. Aku nggak suka kalau ada bully di sini. Pokoknya di sini nggak boleh baper, tapi nggak boleh ada bully juga. Game kayak gini, ezep yang joki rank yang orang cupu berarti. Makanya. Kok main gini aja pakai rank segala, apa pakai joki segala. Ciesa welcome of Evo Orange Bang. Bagus Bang. Lain kali CB pakai, coba pakai. Siap. Ciesa Evo Orange. Aku nunggu budget dulu ya. Ada budget jual pemain tukar dengan Ciesa. Boleh deh, boleh. Tebak ikon pernah nganu sama kambing, Bang. Tebak ikon yang pernah nganu sama kambing. Maksudnya gimana itu? Bagus di level 20 sih Ciesa welcome. EZ kalau HP-ku enggak patah-patah, mantap. Aku pengennya main di PC sih. Aku punya. Hai Billbox, hai Bang Billbox, selamat datang di Welcome to my channel. Oke, okay? Welcome to my channel. Ciesa Evo Oren Bang Billbox, menurutmu gimana? Coba tanya pakarnya dulu deh. Kebablasan. Iya, aku dikacangin. Mengambil bok. Ciesa Evo Oren Bang Bilbok, gimana pendapatmu? Halo Bang, habis bangun tidur. Bang Bian tidur mulu siang. Ya aja Bang Kadal. Nganu itu pernah gitu loh. Nganu itu pernah gitu. Kenapa Nganu bisa seperti itu? Kenapa gitu-gitu saja Nganu? Pes. Aduh. Sorry, kotaknya enggak kepencet. Jadi kan main PS ya, guys. Aku sering main PS PC dulu, guys. Bahkan sebelum PC juga PS biasa main. Kalian main PS enggak sih? Atau anak-anak zaman sekarang enggak pernah main PS ya, enggak? Mainnya game HP.
أصوات الجماهير تقريب قليلة تفصلنا عن النهاية، والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. أوه كيرين gak main PS. Ciesa Evo Oren tergantung, kalau player crossing ya silakan. Soalnya Ciesa kalau buat crossing emang bagus banget, tapi kalau buat cut inset mending jangan deh, katanya gitu. Bang siapa tadi ya? Yang tadi nyaranin Ciesa siapa? Pins, Bang Pins. Yang main crossing, yes cross, tanggal 9 cross gua. Enggak. Oh iya. Mulai tanggal 9 ya. Selain Bang Adit, Bocil Adit, yang main PS siapa lagi selain Bang Adit? Mayan. Kalian kalau main PS main apa? CS-nya udah gak guna di patch selanjutnya. Di nerf. WK. Ya udah di nerf ya, udah diturunin. Gak guna katanya. Di upgrade lagi yang pemain-pemain yang berguna-berguna itu guys. Oke, kita langsung saja lagi di Rival Divisi gajian nanti malam ya guys ya. Jangan lupa, Rival Divisi nanti gajian nanti malam. Patch selanjutnya di metanya kecepatan dan passing. GTA 5, PS2, 1 sih sama Need for Speed ya, Most Wanted, mantap. Oh suka balapan, suka tantangan ya Mbak Adit ya. Tetap kupake Kart Winter. Kalau gue jarang, kalau PS3 main PES. PES kalau enggak GTA, iya sih aku juga main PES sih. Jangan lupa tombol like-nya di klik ya kawan. Oke. Aku mau ada tantangan. Oh kamu suka mobil sama kayak adikku berarti. Adikku juga main Need Speed. Dembele Ciesa di patch selanjutnya. Dembele Ciesa. Kudus lebih baik. Oh Kudus. Suka mobil bang tapi belum bisa nyetir. Oh, latihan dong. Malah bandingin pemain. Aku adikku suka main mobil. Game mobil ya. Saya bisa beli Kudus deh. Nah, siapa yang enak langsung aku beli gitu aja ya. Biar kalian lihat deh. Lihat deh. Apa gitu. Gak ada mobil dan belum cukup umur. Iya deh. Kalau belum cukup jangan berani-berani. Bahaya. Walaupun cuma gas, ada loh mobil matic yang cuma gas aja guys, gas kayak motor. Jadi kalau remnya itu dilepas injakannya, itu bisa apa? Bisa jalan sudah. Yo, yo berpendapat lah. Gua mau beli PS tapi gua tabung bisa nggak bang? Bisa aja. PS berapa dulu? Tapi kalau mau bagus, mending itu aja. Mending apa? PC sekalian. Kalau aku sih. Oh mending Al Oiran, ada yang mendapat lagi. Mending siapa lagi? Kalau Jorginho mending ya sih, Jorginho bang. Kalau tiga bagusnya TV flat. Michael Balak. Kalau aku. Aduh. Nakata. Kalau PS3 bagusnya TV digital bro.
Betul, Ziyech bagus nggak Bang? Bil yang Ramadan buat main flashing, emang PS harus TV bagus. Kalau aku mending PC langsung. Kalau PC itu bisa di-upgrade sendiri ya, nggak usah beli. Jadi kalau misalnya kurang grafiknya, tambahin harddisknya, tambahin itunya apa namanya? Itu yang menambah kualitas gambar itu apa ada itu? Rodrigo. Malik jalan sendiri. Theo Hernandez. Hadi kura tadab. ينجح في استعادة الاستحواذ. Keren. Guys, kalian ada yang tahu Xiaomi Hyper OS enggak? OS enggak? Alah, mending Raditya Dika main di Newcastle. Ziyech itu bagus banget sampai anak-anak nyerah nangkep bolanya. Yang tahu-tahu aja. Itu kenapa? Kenapa Bibok nyari Xiaomi? Kenapa ada Pak? Almiron. Jangan sampai Raditya Dika kesini ya guys ya. Itu termasuk bully loh guys. Hati-hati. Aduh, set. Pokoknya di sini nggak boleh baper, tapi jangan sampai bully ya kawan, aku nggak suka kalau udah ada yang bully, aku end stream langsung. Foden. Intilaqa qawiyan fi thilth al-hujumi. Yanjah fi i'tirad at-tamrira. TV tabung masih bisa dipakai buat nonton kan ya, yang penting di rumah gak ada TV guys, percaya gak? Mau gak ada TV. Kita ceker kepalanya guys. Rodrigo. Serius di rumah ada TV guys. Rodrigo. Enggak nonton TV. Apa itu sahur, acara sahur itu enggak ada. Enggak nonton aku. Enggak ada di sini. Nontonnya cuma YouTube. Keren. Aku dibantai guys, aku dibantai. Cucetmu apa? Cucetnya siapa? Intinya HyperOS OS ningkatin performa enggak? Iyalah. Karena ketimbang nonton YouTube itu dari lawan spam crossing kah? Nggak tahu nih. Mainnya di samping mulu. Gak kira aja, gua kira jago.
Ternyata cus buka. Aku ya punya TV buat nonton MotoGP sama timnas doang. Aku nonton timnas lewat Facebook, guys. Akun-akun Facebook gitu. Udah. Sudah. Ya yang mau review-review kayak apa kayak. Jangan lupa nanti gajian ya, aku enggak main rival divisi soalnya. Ini tinggal 4 jam lagi, guys. Dapat berapa ya, kira-kira? Di sini aku punya sebentar. Aku punya 294. Kira-kira akan menambah jadi berapa ya, guys ya, untuk bisa gacha di sini. Tapi untuk nanti malam aku kayaknya enggak bisa live. Jadi nanti gacha poin rival divisi aku lakukan channel apa nih ya? Video aja ya, video nanti silakan kamu lihat update video yang aku upload ya guys ya, hasil dari gacha rival divisi kira-kira dapat apa. Di sini aku cuma punya permata merah, kira-kira bisa didapat siapa ya, kita gacha enggak ya? Lihat YouTube kalau lengkap, iya tapi makin bagus bok, malam kenapa enggak bisa mas? Aku hari ini cuma ngasih dua pilihan aja dulu, sore atau malam. Jadi malam sore itu menjelang berbuka puasa ini atau malam, tapi rata-rata tadi mintanya sore. Bang Pis namanya Umar tapi dia spong crossing. Aku boleh review bang? Boleh. Peringkat berapa ya pakai squad jebis? Nggak tahu ya. Boleh langsung aja. Apa akunnya? Malam kenapa bang? Nggak bisa live dulu deh malam. Oh satu hari satu live? Enggak sih. Biasanya minggu dua kali aku guys. Sore sama malam. Apalagi kalau ada gajian itu biasanya aku dua kali. Biasanya dua kali aku. Exchange ya guys ya, kita coba exchange di sini dulu ya. Kita dapat apa? Exchange pertama hari ini. Di exchange dulu. Exchange atau latihan aja ya? Nambah latihan apa exchange ya guys ya? Pemainku ada 69. Mending exchange aja ya. Exchange kemudian ada yang dijual-jual gitu aja ya. Ada kerjaan kah? Ada, nemenin kalian live. Enggak sih, enggak ada kerjaan. Harus berbagi waktu aja deh aku dulu. Kenapa tuh Bang Bilbo? Berharap aku ini kah? Iya Bang Yu. Betul. Sarannya bagus. Bang Bilbo dan teman-teman yang lain. Ada saran enggak buat aku ketika live? Boleh dong. Ada saran enggak buat aku ketika live? Selain bilang kalau kalau harus short ya, aku tadi nyoba short enggak bisa soalnya. Bau. 100.000 cuma. Ya itu, aku enggak bisa, seriusan, enggak bisa. Enggak tahu caranya gimana. Yang jelas aku enggak tahu caranya. Rugi dong banget. Gak apa mas, takutnya nanti malam gak ada streamer yang asik. Oh iya Bang Bilbok belum ngasih tahu caranya streamer streaming itu. Menurut Bang Bilbok, apakah aku sebagai streamer asik?
Kita mau gajah di mana ya? Di sini apa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau gajah di mana, guys? Esceng di mana? Sini bisa. Esceng di sini aja. Langsung, nggak usah pakai nama. Hei, siapa dia? Berapa juta datang? Come. Welcome. Gak ada Bang Yu, akhir-akhir ini baru ketemu Bang Ozi yang beli-beli pemain atau rombak. Iya betul. Bibok Mipen terima fakta. Bang Bok, lu bikin squad lu berapa juta? Pengen nyoba soalnya. Ya cuma dapat 800, 600, 700 ribu. Tiga, dua, satu. Bubana. Ya ampun, dapat 1 jutaan cuman, guys. Rugi. Apa sih sulit banget? Gak asik. Kalau sama level kurang tahu Bang Pins, tergantung harga tumbal pemainnya. Bapak itu udah biasa itu Bang Pins, aku juara FC karena pakai jurus kehokian 7 juta sama level 20. Yang mahal cuman Isak sama Peter Cech, guys. Main satu game aja Bang, udah gak kuat. Ya kayak gini guys, exchange. Gak tau deh. Sama Centurion, ada lagi gak? Udah habis main guys. Udah dah. Cukup deh. Ya, exchange udah gak gacor. Review akun Bang FC Barcelona, kita lihat FC Barcelona ya. Akunnya Aditya FC Barcelona. Kita sudah berteman kayaknya. Oke, Bang Bilbok, gimana nih? Aku squadnya dari tempatku, teman kita sih Aditya. Aditya benar ya ini akunnya ya? Buatku riset katanya nge-lag. HP-mu merek apa, Pins? Lah, bukan Bang. Oh, bukan. Sorry. Bukan ini. Apa tadi? Lupa. Forza FX. Oh iya, lupa. Sorry. Forza. Bang Billbox, ini ada squad nih. Kira-kira gimana nih Bang Billbox squad ini? Forza FX punya Bang Adit. Infinix HP ku cuman Redmi Note. Lah suaranya kenapa Bang Yu? Ini tinggal di upgrade ke Evo nya jangan biru deh, di upgrade lagi burik Bang Yu, borosnya gak karuan. Poco boros ini squad
Nestanya aja sih di-upgrade ya. Nestanya aja nih di-upgrade Bang Adit. Bang Bilbok dan kawan-kawan, kira-kira ini ada masukan gak nih buat akunnya Adit Forza XF? Mati total gak? Apanya mati total? Poco apa? Kevin De Bruyne. Oke, mantap. Ini akunnya Forza FX, dia aja pakai VDS, masa lu nggak bok? VDS of Van der Sar. Kita bukain ya. Ini VDS nih. Trade-nya, kemahirannya hanya pelipat jauh ya. Hard stop apa? Menghentikan bola dengan tegas dan meninggalkan pemain bertahan. Hard stop. Nih, punyanya PDS Van der Sar. Wah, itu udah bagus semua, Mas. Tinggal-tinggalin ya. Iya, Evo cuman seharusnya CAM itu jangan pakai weak foot-nya, tidak 55 karena sulit buat bangun serangan. Oke, itu masukan aja Adit ya. Cari CAM yang weak foot-nya 55. Nesta mah bisa diganti kalau nyaman, pakai aja. Oh, kayaknya orang ini sultan kayaknya. mungkin ya. Aditya dibilang sultan, aminin aja dulu. Di-evoin aja Nesta gitu, kalau aku sih. Nesta ngapain diganti? CB nggak ngotak itu masih diganti. Iya kah Nesta? Kita buka Nesta. Zidane TOTS 55. Kecepatannya 100, Nesta bertahannya 121. Trade-nya banyak lah aslinya ya. Trade-nya banyak. Tuh, ada 166 trade. Kemahiran. Kalau trade-nya ada nih trade-nya. Main tim nul kuat. Mantap sih, pakai aja. Oh, tuh, sarannya dipakai aja. Mungkin di-evoin aja ya. Nestanya di evoin aja Bang Adit. Keren sih. Nestanya di evoin aja. Udah legendaris guys. Gajian nanti malam jangan lupa gajian. Gaskan Bang Adit, gaskan. Pakai Zico baru bagus nggak Bang? Aku mau ambil Zico yang CAM. Langsung gaskan aja itu katanya. Oke, nanti ku jual Donovan terus beli Frimpong. Hah? Ini Frimpong. Oh, Evo ini Frimpong ya. Ya, tapi CAM-nya gak cari dulu. Katanya Zidane TOTS. Tabukan ya. Zidane TOTS. Untuk meyakinkan kalian semua guys. Zidane. Programnya TUTS. Ini kah? Yo nggak ada ya, sorry, kok di sini nggak ada ya. Tuh 5/5 ya, weak footnya 55. Iya mabok. Kayak gua nganggur nggak gua update, males train. Kalau pemain bertahan akhir aja kayak gua. Yang ini ya Bang Bilbok ya Zidane-nya ya. Nih guys, atributnya, kemudian trade-nya, pengumpan jauh, playmaker. Waalaikumsalam Bang Saka, selamat datang. Welcome back to my channel. Tendang pisang. Harga berapaan sih? 22 juta ya.
Tuh. Ini harga di masing-masing Evo. Bang Adit paling murah ya 22 juta. Mas SU, Mustahil Zinedine muncul di FIFA Mobile, cuman muncul sekali dalam zaman dulu. Itu gua punya Zidane awalnya dapat dari tantangan akhir pekan, tapi gua jual buat beli De Bruyne, seingatku. Mantap. Gua dijual sih. Ada dat TOTS muncul. Lu TF gua 50. Stres tuh gak mau munculin si Zidane. Kenapa ya? Kenapa ya Zidane gak mau dimunculin, kenapa ya? Banyak yang beli atau gimana? Nama YouTube-mu ganti apa? Kalau nama lu kayak gitu takut ada kesalahan pahaman, salah pahaman. Oke, gak masalah. Kita gacha ya di permata merah ya guys ya. Kira-kira mantap gak nih? Dengan 2140 permata merah, kita mau ambil yang mana nih? Nunggu 6000. Gak wangi 6000. Kita ambil ini ya guys ya. Oh, dua gak cukup, satu aja dulu. Kita coba ambil sekali ya guys ya. Kita tukarkan atau kita gacha permata merah ini guys. Hadiah terjamin. 5 4 3 2 1. Animasi. Aduh, hijau lagi. Jangan, Mas. Udah. De Lorenzo. Gila deh, enggak wangi-wangi banget. Kapan sih akunku bisa wangi? Aditya Bayu, tapi gua kalau pakai Zico dari Centurion gua kayaknya ada perasaan nyesel gitu, udah pakai Mascherano tapi nggak bisa dijual. Tes dah tuh, P. Billbox Ngawi, P. Tes dah tuh. Jangan, Mas. Sudah terpilih. Billbox Ngawi, ini ada Billbox Ngawi dah sampai sini. Billbox ada dua kah? Oke, guys, katanya ganti nama. Oke, ini turnamen ya guys ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung, ini masih ada 4 ya. 4 kuota. Aku mau main lagi turnamen. Kita cari ya guys ya. Kita upgrade tam. Apa terhabis. Kita temukan lawan dulu guys. Kita temukan lawan dulu ya. Mulai turnamen 28 anggota. Oke, kita mulai ya guys. Gaskan, ayo kawan-kawan yang sudah bergabung di ligaku. Langsung gaskan turnamennya guys. Kita tingkatkan kemenangan. Beli jamuk. Ingat, di sini jangan ada bully. Bahkan kalau baper enggak boleh. Ayo, jangan baper. Enggak boleh baper di sini. Dan enggak boleh bully juga. Yuzong.
tahu ini kenapa nggak bisa sih. Bukan lawan lagi. Mulai turnamen, cari lawan, cari lawan. Jujur dah tuh, jujur. Ingat, nggak boleh baper ya kawan. Di sini nggak boleh baper. Ini aku belum dapat lawan guys di turnamen. Kan jangan ju. Oke guys, bagi teman-teman yang sudah, karena udah buka puasa belum di tempat kalian. Bagi yang sudah buka puasa langsung aja buka ya. Aman mas, tahu sendirilah saya orangnya gimana. Dipenuhi dengan candaan, mantap. Ya, kalian di sini juga harus kayak gitu guys. Pokoknya nggak boleh baper, tapi jangan ada bully ya, aku nggak suka ada bully. Nampaknya aku belum bisa dapat lawan guys, jadi turnamen nanti aku coba ya, nanti pantau aja terus di apa namanya di ligaku. Betul, aku juga makanya nggak boleh ada bully. Kalau ada bully aku langsung end stream. Oke. Ya udah Billbox. Nah, gitu namanya Juju, baru bagus. It's good Billbox 41. Oke guys, kayaknya saya rasa itu dulu untuk hari ini ya. Kita cukupkan dulu aja hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kalian juga mau persiapan berbuka puasa kan? Silakan persiapan dulu. Ya, persiapan berbuka puasa. Kita ketemu lagi di live stream berikutnya guys ya. Live stream berikutnya. Jangan lupa nanti malam gacian. Terus kalian gacha ya. Kalian gacha kemudian kalian dapat apa? Kemudian ya di upgrade ya. Di upgrade lagi kawan. Besok sip bang, besok live lagi bang, insya Allah saya mampir, mantap. Terima kasih bang Billbox. Ada saran masukan boleh ya ditulis di kolom komentar nanti ketika sudah di upload atau sekarang pun nggak apa-apa. Jangan, oke bang lanjut live kah bang, oke bang update rival divisi tanggal 10 siap. Kita nanti apa namanya live nya di sekitaran tanggal itu ya, 9 apa 10 ya. Nanti kita update kalau misalnya udah lebaran ya. Udah lebaran mungkin nanti kita skip dulu, mungkin ada, mungkin hanya video-video aja yang aku update. Live streamnya kayak mungkin kita lihat nanti, minimal main game horror, gak usah nangis. Oke siap, nanti kita main game horror pakai lagu bang biar lebih nyaman nontonnya, siap. Nanti aku coba sambil nyedupin lagu yang tidak kena hak cipta ya oleh YouTube ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini kita sudah full menyelesaikan event. Kemudian kita sudah gacha. Kemudian kita sudah exchange. Belum wangi juga. Kemudian aku juga sudah menyelesaikan tantangan. Dan sama juga belum wangi baru dapat apa tadi 90 ya. Siapa tadi? Kok aku jadi lupa. Aku tadi dapat siapa sih guys? Di mode tantangan tadi aku dapat siapa sih? Aku tadi dapat Shule, kemudian aku dapat Bruno Fernandes. Siap Bang Billbox, selamat istirahat juga, selamat berbuka puasa bagi menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi di live stream berikutnya. Hari ini aku istilahnya belum dapat istilahnya pekan ini aku belum dapat wangi guys. Mungkin disuruh beribadah dulu yang banyak ya. Kita ketemu lagi di live stream berikutnya guys ya. Mohon maaf kalau aku dalam live banyak tutur kata yang kurang berkenan. Di sini intinya kita enggak boleh baper dan kita juga saling jaga perasaan, jangan
Jangan bully ada di sini. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah share link channel Dunia Game EFC. Kita ketemu lagi di live stream berikutnya. Sampai juga, selamat sore, selamat berbuka puasa.